Halo guys, ngulang lagi. Aku mau info aja, server aku udah jadi. Jadi kalau kalian pengen join ke sini, join aja dulu, daftar dulu. Nanti kalau udah on, nanti aku info lagi. Aku bikin notice di YouTube kalau misalkan minggu besok kita akan jalan rush-nya gitu. Jadi ini udah 99% udah selesai. Jadi logo udah jadi, rules-nya udah jadi, aturan mainnya juga udah jadi, semua udah jadi. Tinggal sewa server doang. Servernya sewa sebelum punya sendiri. Ya, masih mode beta ya. Jadi karena masih sewa, masih mode beta. Jadi aku data juga harus bener-bener backup dan macam-macam. Aku masih servernya di lokal, bukan di luar negeri yang prep, yang inilah yang bagus. Tapi cuman paling seminggu atau enggak 2 minggu aja, jadi enggak lama-lama. Jadi cara pertama mendaftar, ini aku udah sebenarnya udah bikin tutorial tadi ya. Kalian mendaftar dulu itu pertama ya, ini kalian buka dulu tuh di profile kalian, jangan di tutup statusnya. Maksudnya profilnya itu di public, dibuka biar bisa dicek. Jadi buka Steam dulu, di aplikasi Steamnya dibuka, di menu akunnya namanya kalian apa, di sini akunnya, terus klik profile. Mana ini kok nggak bisa gerak tuh? Oh ini di sini. Profile, terus di sini ada edit profile. Nah ini edit profile. Privacy setting. Public. Oke. Okay. Jadi kalian ini aja. Kirim ke saya. Wih, ke saya. Kirim aja ID-nya ke saya bang. ID-nya bisa dicek di sini nih, profile ID-nya nih 76783 ini, di sini kelihatan di sini, atau di profilnya itu juga kelihatan mana aja yang kalian gampangnya, atau kalian bisa copy paste di sini aja ID-nya sama nomor yang ada shop, yang apa ya, e-wallet ya namanya, Shopee Pay, GoPay, Dana dan teman-teman kayak gitulah ya kayak. Itu nanti buat withdraw duitnya dari server ke rupiahnya, jadi bisa. Oke, jadi di serverku ini sekarang aku sengaja emang bikin kehidupan reelsnya, maunya begitu ya, tapi di saat jalan aku nggak tahu nanti mau seperti apa. Jadi si vending machine aku create lagi. Nah, ini aku juga udah create tuh. Ini sebenarnya 1000 paper ini ada 1000 koin, jadinya satu paper ini 1000. Terus ini kita jualan batu dengan nilai 2000 rupiah lah kasarnya, jadi 2000 koin. Ah ini ngetik terus, nggak tahu mencet apa. Terus ini aku masih belum. Jadi ID si vending machine ini kalau misalkan kalian udah create di sini, dia nge-lock ke kalian. Nggak diganti, nggak bisa diganti-ganti misalkan. Kalau ada yang bobol pengen ditambahkan gitu nggak bisa, bro. Misalkan kita bikin ya. Nah, di sini bikin. Ini udah sulfur dan kayak gitu ya. Nah, ini kita harus punya duit dulu nih. Nih duitnya di sini nih. Sini duitnya nih. Ini duitnya. Atau bisa ketik komen, nanti komennya aku kasih belakangan aja. Misalkan kita mau jualan kayu nih di sini. Ini broadcastnya jangan dulu ya. Nah kita jualan kayu nih. Wood. Nah. Wood. Ketik aja wood kayu di sini. Harganya misalkan di sini paper ya. Ketik aja paper, ini nilainya 500 memang. Ini untuk 1000 kayu, 1000 kayu 500 at sale itu masuk ke sini. Terus ini metal ore, metal ore nanti kita jual 500, nilainya paper 1000. Paper 1000 ya, kita jualan ini. Kalau kita misalkan beli di sini, ini duitnya kan 29.000 sekian-sekian. Ini kita beli di tempat sendiri, berarti dia akan masuk ke sini lagi duitnya. Jadi kayak cuma ada lock transaction-nya, memang ada statusnya. Ya, di sini kelihatan. Nah, di sini tinggal beli tuh misalkan kayu muter. Ah, elah, nggak mau dia.
Nah, kalau nggak mau ulang lagi, lu nggak ada muka, yuk saldonya kan nggak berkurang. Nah, dapat tuh di sini ada tuh successful purchase 1000 wood 500 koin bla 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 bla. Nah, kita beli lagi karena vending machine kan delay juga ini, tergantung servernya juga. Kalau misalkan delay ya balik lagi. Nah, di sini ada metal ore. Wow, ini kan ada wood, metal ore, successful, statusnya 1000, di sini 500, jadi udah berhasil. Nah, ini kalian bisa jagain tuh vending mesinnya tuh, di sini bisa jualan makanan, jualan kayu dan yang lain-lain. Oke, okay. Lanjut, di sini rulesnya ya atau komen-komennya kalian bisa ketik dulu di sini T, pencet T, terus ketik komen. Komennya M2 pakai S belakangnya. Di sini ada namanya enggak kelihatan sini. Nah, di sini kelihatan sini. Di sini ada rules, balance, show. Rules-nya ini adalah ya, aturan main di server lah ya. Terus balance ya saldo, shop kalau misalkan pengen beli itu shop nanti masuknya ke sistem tokonya di sini, cuman kayak nggak aku pakai banget kayaknya. Terus RR itu ada rush reward pun ini sebenarnya kelihatan juga sih, lu mau bikin apa ya, apa aja yang di list itu adalah kill player tuh nilainya berapa, nebang pohon berapa, itu ada nilainya, cuman aku belum aktifkan untuk dibuka karena masih beta ya. Nanti kalau udah fix nanti aku mau buka nih. Rules kayu itu dapatnya kalau nebang kayu itu segini loh nilainya, segini loh gitu loh. Cuman itu kan nanti kan berubah-ubah masalahnya bro, nggak paten itu harus gini ya segini. Kalau misalkan kayu makin lama kan makin habis, berarti kan nilainya makin naik. Batu makin lama makin habis, nilainya juga makin naik gitu kan. Makin banyak player makin butuh banyak kan, nilainya juga makin naik kan, kayak gitu, ngikutin seperti itu. Jadi aku nggak pasang. Terus e-panel tuh ini. Nah, ini ada kelihatan tuh di sini ada player, total playernya yang online 1 atau apa 250, terus ada yang flipper 1. Di sini ada nanti ada drop, airdrop, terus ada helikopter patrol dan oil rig dan macam-macam, ada koordinat di sini. Di sini ada ya kayak tips lah dari aku untuk main rush itu kayak mana gitu, ada di kayak build and airlock terus ya welcome lah, dan seperti itu loh, komen-komen seperti itu. Terus ada XP health, ini adalah experience, jadi ada statistiknya lah kalian. Di server ini ada kayak dapetin kill berapa, mining berapa, farming berapa, craftingnya berapa, nilainya seperti itu. Jadi nanti munculnya di sini nih, makin tinggi kalian makin banyak nanti tiernya makin naik. Ini kan newbie, nah, levelnya 24, ini masih banyak, jadi aku naikin semua ini. Sebenarnya nggak ngaruh, seperti sebenarnya di sini kalian mendapatkan reward juga sih, mendapatkan duit juga, cuman ini aku nggak fokus banget. Asalkan ada aja, toh ini suatu saat mungkin aku matiin atau bagaimana, karena terlalu berat atau bagaimana. Tapi ini opsi ini ya buat keren-keren aja, tapi tetap nilainya kalian di sini tuh dikalkulasi dapetin duit meskipun nggak gitu banyak. Di sini juga nggak gitu banyak, paling banyak itu ya transaksi antar player sebenarnya. Kalau dari server sih ya nggak gitu banyak keluarnya sih. Terus ada ini kill record di sini. Kill record ini sebenarnya di sini udah ada sih, di experience ini udah ada kill recordnya dan semuanya, cuman aku tambahkan. Terus ada ini population ya, server population juga ada juga di sini, udah dipantau. Jadi ya kali aja pengen kalian ketik aja, pengen lihat lebih. Ini kill record dan ini dihapus juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau pet ini biar kita nggak sendiri, kita punya hewan piaraan kesana kesini biar ada piaraannya, biar ngikutin dan bisa diajak kerjasama lah gitu. Cuman ini belum berhasil diimplementasikan. Masih mumet. Ini juga nggak gitu penting banget. Cuman ini fitur ya bagus lah gitu. Cuman next time aja. Kalau berhasil syukur, kalau nggak berhasil ya sudah lah gitu. Ada wipe-nya ya, wipingnya, wiper buat bersih. Nah, ini aku setahun nih sih udah pasangnya. Di sini Discord, yang aku punya Discord. Kalau kalian pengen ini ya bisa kontaknya via Discord, chatting buat daftar ya, atau nanya-nanya Discord atau TikTok atau apa namanya Instagram, kontak aja. Website nggak ada jelasnya. Jadi kalau misalkan ketik di sini rules,
Nah, di sini ada rules-nya. Welcome ya, welcome to Primordial Rush server. Ada maksimal FPS, maksimal FPS-nya 40, jadi nggak aku lebihkan. Biar semua player yang nggak duitnya nggak banyak, punya skill-nya bagus, dia bisa join. Jadi pakai hardware yang low banget masih bisa. Iya, nonton dulu. Terus biar kalau orang yang punya hardware-nya bagus, dia bisa dapetin FPS-nya lebih, dia nggak terlalu dominasi di server sini, jadi dia kebatas di 40 FPS juga. Terus standar yang lainnya, iya kucing apa itu beruang. Lalu ada ya normal ya, no cheating, exploiting dan bla bla bla, no spam, rasis, apa diskriminasi, janganlah, mod game enjoy aja ya. Terus nggak terdaftar ini di VAC Games Bans di 365 hari setahun ya. Jadi kalian nggak ada makanya dibuka tadi profilnya biar kita cek nih kalian tuh pernah nakal apa enggak sih. Kalau misalkan terlalu nakal ya kita nggak loloskan gitu kan. Makanya di sini ada no private profile, jadi nggak boleh di private. Untuk rules yang lain ya paling nambah lah, ngikutin pergerakan nanti di gamenya seperti apa. Oke, lanjut, di situ ada rules lalu balance. Balance cuma ngetik di sini 29, berarti di sini udah ada. Jadi ini kalau misalkan panelnya itu error atau yang lain, dia masih bisa ketik manual gitu loh. Maunya kan seperti itu kan. Ini kan terlalu kompleks ini. Ini aktif terus kan. Ini real time kan. Berat server, bro. Makanya ini bisa jadi kapan dimatiin atau enggak gitu. Lalu ke shop. Nah, shop di sini happy shopping. Kalian bisa. Ini item-itemnya cuma apa, warpacks yang 10.000, 30.000, 50.000. Nah, ini komponen, ada bullet, peluru ya, construction, trap. Nah, ini trap kalian bisa beli untuk harga ya normal kali ya. Nggak tahu nih harganya terlalu mahal atau enggak, nanti di voting aja kalau misalkan terlalu berat. Ada electrical, ada fun, food, weapon yang diperbolehkan aja karena nggak semua weapon boleh digunakan. Ada waterpipe shotgun, semi automatic, satchel, salvage itu, sword, revolver normal yang kecil-kecil lah, kalau nyampe rifle dan yang lain-lain dilarang. Terus tools, medical ya, itu sih. Terus apalagi di sini ada RR, itu adalah rush reward. Nah, lah ini nggak dibuka, cuman aku notisnya aja nih, boleh nih show open pick up activity, bisa diaktifkan. Jadi ada notisnya kalau kita nembang pohon, ada notisnya. Kayak sekarang pun ada notisnya juga, cuman ini aku matiin aja defaultnya. Di sini tuh sebenarnya bisa dibuka nih, nanti kalau misalnya dibuka kalian bisa lihat nih kita kill ini dapatnya berapa, farming ini dapatnya berapa, kill NPC dapatnya berapa. Nanti kalau misalkan udah jadi bagus dibuka, boleh nanti biar semua orang lihat lebih mau kerja apa dominannya. Nanti ini untuk melihat-lihat dulu lah, maupun beta ya. Lalu ada experience ya, ini X-Help. Alah, gak mau, gak mau bos. Oh, XP, P-nya gak mau. Ini keyboard juga udah nggak waras gitu. Nah, di sini ada lengkap tuh XP start, kalian bisa cek nanti kalau join ya, XP start, open your profile UI dan komen-komen yang lain. Jadi bisa ketik profilnya ini di sini ada tuh metality, ini ada level-levelnya lah ya yang kita udah lalui di kapasitas di mana dulu yang nanti bagus paling banyak. Terus startnya di skillnya kelihatan di sini tuh. Crafting kalian bisa miner dan hunter, crafter, fisher, medic dan banyak hal, elektrik gitu kan. Terus statistik tuh di sini ada tuh statistiknya kan, ada tuh, ada harvestnya, ada kill and deathnya. Tuh deathnya berapa kali sini kelihatan, nanti aku reset semua dulu waktu pas up. Lalu ada setting di sini, kalian bisa setting tuh show experience in chat waktu pas buka atau apa, nanti bisa dibuka lagi. Di sini ngeliat top playernya di sini siapa aja yang udah
bisa nembus level up gitu kan. Ini nyampe 4.000 loh. Kapan aku gawenya ini? Gitu. Oke. Okay. Disclose saja, lalu ada menu ini adalah kill record ya. Kill record KR. Komen-komennya aku sih enggak gitu apa juga ya. Di sini ada kills, ini open kill record UI, jadi ya, ketiknya ada gini apa sih P kill. Nah ini sini kelihatan tuh, tapi tadi kan udah kelihatan ya, nggak usah dilihatin lagi. Jadi kalau kalian penting bisa di sini ya dicek lagi. Terus ada pop, itu pop population, di sini ketik pop aja tuh. Ini kalau kalian butuh aja, kalau nggak butuh ya nggak usah ya. Terus ada whip deh, tipe ini juga enggak paten ya, akan di webnya kapan, itu masih 268 hari. Lalu ada Discord, oh Discord kalau ngetik di sini kayak susah ya, mendingan sih di tik Nexa 7 aja gitu, atau invite di sini boleh, kalian ketik aja nanti join aja. Sisanya apa ya, nggak ada sih kayaknya sih, udah itu aja. Atau aku udah siapin juga untuk kitnya ada mana ya, aduh apa ini, kaget ya. Nah ini kitnya, nah ini aku udah kasih tuh kitnya di sini, aku udah siapin juga untuk kitnya, kalian bisa nanti kalau kalian butuh bisa order. Ya, awas Jerry. Di sini ada Raider Elite. Nah, ini ada full ya. Ada gembreng-gembrengan. Face arm, bener ya, face ya. Lindung dada, terus tangan, ini ada peluru-peluru ya kan. Ada hal yang banyak, tapi ini kayaknya enggak tahu nanti dijual apa enggak. Lihat-lihat aja situasi juga. Ini udah ada Raider kitnya, ada kit-kitnya. Ada Builder Elite, Builder kitnya buat starting awal ya, ada starter kitnya ya. Jadi kalian bisa manfaatin, kali aja berminat, minatnya seperti apa dulu, karena di Indonesia kan nggak keruh ini ya, apalagi yang mode-mode begini ya kan. Yang penting kan factor dulu ya, daripada beli-beli begini dulu, factor dulu ini nanti kayaknya kalau bagus ya ini pasti meluncur. Nanti kalau jatuhnya play to win ya jangan dong ya, tapi di situ kan nanti toko kan jadi double-double ya, double, ada shopnya di situ, ada kitnya sendiri, dan kayaknya nggak bagus. Ini cuman option aja sih, karena ini kalau semua server tuh pasti ada menyediakan seperti itu. Kalau misalkan nanti dibutuhkan, aku udah siapkan sebenarnya. Itu aja, untuk yang lainnya nggak ada ya. Jadi jangan lupa dipantengin terus, kali aja ada minat di area sini. Makin banyak player, semakin sering battle, sering win ya, duitnya pasti ada. Terus kalau mau top up bisa nanti ke ya ke kontak person aja, mau top up berapa gitu. Isi kan. Atau WD bisa di kontak aja gitu. Gitu aja sih bro ya. Thank you.